Anak sekolah biasanya lebih ramai itu kalau pas musim ujian. Barbar kuy. Oke, kita lanjut ya kulineran di Bogor. Kalau video sebelumnya gue ngebahas ayam goreng terenak yang ada di Bogor, kali ini gue mau makan mie terpedas di kota Bogor. Tempatnya langsung ada di belakang gue. Sumpah nih rame banget sih. Kenapa ya? Dan semuanya tuh cewek-cewek. Ada apa dengan kalian dan kita semua, wahai kaum perempuan? Gue suka ya makan yang pedes-pedes gitu. Kalau gue sih biasanya kalau makan pedes tuh kalau lagi PMS gitu ya, pin marah-marah daripada nendang-nendang, mukul-mukul ya kan. Makan yang pedes-pedes, emosinya keluar. Mungkin seperti itu kali ya, di belakang semua itu. Lihat tuh, sampai ngantri-ngantri. Dan ini namanya Warung Uncar, lagi viral banget di Bogor. Kita langsung samperin aja yang punya. Ngantri banget, astaga. Ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Saya antrian ke-15. Ya udahlah, kita warga ngantri aja dulu. Oke, jadi tadi gue udah pesen. Tuh lihat tuh, ngantrinya. Ini setiap hari kayak gini, Mas ya? Hampir setiap hari. Dan tadi di kasir ada tulisan kurang lebih ngantri dan nunggu 40 menit. Iya. Kalau misalkan mie kan kita proses satu-satu ya. Satu-satu. Jadi istilahnya untuk customer supaya lebih mau nunggu. Ini ada satu pertanyaan nih. Kan ya, Masnya kan punya warung makan isinya jualannya mie pedas. Iya. Dan dari tadi aku lihat yang ngantri, yang makan pedas-pedas itu semuanya perempuan. Kira-kira menurut analisa Masnya kenapa sih? Mungkin karena pulang-pulang kerja kali ya. Stres di kerjaan atau gimana, pengennya ngelampiasin ke yang pedes gitu. Pedes. Sama kalau misalnya kita anak sekolah, biasanya lebih ramai itu kalau pas musim ujian. Oh. Itu lebih gila lagi. Jadi yang diuji bukan anak sekolah doang, bukan ya? Anak sekolah. Tapi ibunya juga diuji. Oke, jadi di sini kan ada beberapa level, tadi aku lihat di menunya. Ada level 1, level 3, level 5. Loncat level 5. Iya. Itu bedanya apa aja? Kita kalau untuk racikannya itu sebenarnya sama sih. Kecap asin, minyak bawang, saus, ada kecap manis juga. Karena kita tes awalnya itu kan mie amin, tapi kita bikin rasa untuk pedesnya gitu. Yang membedakan sih biasanya di levelnya itu takaran sambal sama chili oilnya aja. Oke, biasanya aku kalau datang ke tempat makan yang pedes-pedes, itu kan pasti ada resiko orang sakit. Ada. Pernah ada nggak kejadian di sini? Ada yang pernah komen di konten kita, saking pedesnya sampai harus pulang dari sini harus ke rumah sakit. Ada. Cuman dia nggak secara komplain, nggak hanya ceritain. Hanya tahu, iya. Pengalaman dia makan di kita gitu. Tapi kalau aku dengar, ini tuh dulu jualannya bukan mie jebel. Bukan. Kita buka di 2018. Pertama itu kita bukanya itu bakso aci sebenarnya. Kita keluarin setelah itu seblak. Setelah seblak baru mie. Mie ini baru awal tahun ini. Ya namanya baru merintis ya, nama baru, tempat makan baru, sehari itu ya sekitar 40-50 porsi sekarang. Mungkin sekitar 300-350 ya, keadaan weekend. Kalau misalkan weekday mungkin sekitar 200-250. Keren, itu dia buah dari inovasi. Ya. Ya, oke okay deh. Berarti tadi aku udah pesan mie jebelnya level 1, level 3, sama level 5. Dibuat yang sewajarnya aja. Jangan dilebih-lebihin, jangan kerjain akunya ya, Mas. Oke deh kalau gitu. Iya apa sih ini? Ulang aku. Wah, kacau. Jadi ini gue pesan semua level ya, mie jebel yang ada di sini. Mie pedesnya tuh ada 3 tingkatan ya. Nah, tingkatan pertama itu ada tingkatan yang santuy. Ini dia. Santuy aja.
itu udah pakai 1 centong chili oil, 1 centong saus, sama 1 centong sambal. Jadi totalnya tuh ya kurang lebih 3 centong lah ya untuk yang level pertama. Terus ini ada yang level 3, langsung loncat, nggak ada level 2 di sini. Semakin tinggi levelnya, semakin banyak ditaruh chili oilnya ya. Bukan sambal, bukan si sausnya. Baru yang terakhir level 5 ini. Oke, kita langsung makan aja, pemanasan dulu level 1 dulu ya yang santuy. Dan ini gue pesan yang komplit, dia tuh harganya range-nya mulai dari 12.000 ada, tapi toppingnya nggak lengkap, sampai ini yang paling lengkap 25.000. Bar-bar kuy. Enggak pedes, biasa aja. Gue sudah membayangkan nasib gue sekitar 5 menit lagi makan yang level paling tinggi seperti apa sih. Ternyata basicnya tuh mie amin ya, manis pakai kecap. Jadi kalau untuk level 1 manisnya masih berasa ya, karena chili oilnya itu dia masih 1 centong. Dan untuk chili oilnya sendiri sebenarnya gak terlalu banyak bumbu, dia lebih main ke cabai bubuk, yang cabai rawit sama bawang tok. Nah untuk yang komplit ini ada ceker. Lembut banget. Enak cekernya, lembut. Terus ini ada tulangnya juga, tulang ayam. Dan ini ada bakso urat. Wah. Kuahnya level 1 aja udah pedes tuh. Ini level 3 nih. Bar-bar kuy. Enggak pedes. Biasa aja. Wah kacau ini. Yang digarut nih. Yang digarut nggak ada apa-apanya sumpah. Ini yang buat nyiksa karena chili oilnya. Chili oil kan dia banyak minyak. Minyak artinya susah dihilangkan. Kena air aja dia nggak hilang. Jadi nempel terus sepanjang masa di bibir sama lidah kalian. Jantung gue tuh kayak denyutnya tuh sampai ke bibir gue nih, sampai nyut 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 nyut. Level 3-nya udah begini, level 5-nya gue nggak tahu sih bentuknya kayak gimana. Bar-bar kuy. Kenapa ya orang makan tuh nyiksa diri ya? Makan tuh yang enak, nikmatin gitu ya. Ini nyiksa diri loh. Lanjut ke level 5, langsung aja. Level 5-nya ini pakai 5 centong chili oil. Wah, bar-bar kuy. Seger. Pedesnya langsung turun. Ini kalau yang gak kuat pedas level 1 pun gak bakal kuat ya. Tapi tenang aja kalau kalian gak kuat pedas, di sini ada menu lainnya banyak banget. Ada bakso aci juga, karena ternyata sebenarnya si warung Ucal ini pertama kali jualan itu tuh jualan bakso aci. Tapi viral gara-gara si mie jebewean. Tapi mungkin ini ada satu masukan kali ya. Mie-nya itu enak teksturnya, cuma masaknya terlalu mateng jadi jemek. Ah gila. Gila, level satunya aja gue udah ngaku tuh. Tapi ini nih, yang gue suka dari teh pucuk harum. Ngeredain pedes cepat, terus manisnya pas ya, gak bikin enek, terus gak nyangkut di leher. Mantep. Ini kayaknya kalau lagi pedes-pedes gini, gue gak pingin menderita sendiri sih. Kita panggilkan! Teng 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 teng. Tes udah guys, gue sekarang udah ngurangin banget pedes ya. Biar gue gak dibilang gimmick, payah. Kita panggilin Iki. Iki nih kuat pedes nih. Sama kurang lebih kayak gue. Pakai alat makan yang baru langsung cus level 5. Coba ye. Coba ye. Coba ye. Gak pedes. Gak pedes ya? Gak. Langsung telan, sorry. Langsung telan. Eh, ususnya sampai. Tiba-tiba. Apa nih? Langsung ususnya gitu. Mino! 1 sampai 10 ini pedesnya berapa?
8. Iya, 8. Gue setuju 8. Gila sih. Wah, gila ya. Kita panggil kan selanjutnya. Ya udah ada ekspresi kalau makan berhujan, berhujan. Ayo Raka, kita panggilkan bintang tamu selanjutnya Raka. Langsung level 5 Raka. Dikit aja. Dikit aja. Udah ada ampun ya? Hah? Ampun. Pedes gak? Pedes, tapi pedes. 1-10 berapa? Ya 8. 8? 8. Nah, tapi kalau kalian yang gak kuat pedes jangan coba-coba deh. Jangan coba-coba. Tapi topping-toppingnya enak deh. Cekernya lembut, empuk. Tulang-tulangannya juga masih ada dagingnya. Bersih. Dan baksonya ini bakso urat. Dalamnya tuh ada urat sama tulang muda. Enak. Aku minta teh bucuk satu lagi deh, teh bucuk garam deh. Gua jujur, gua gak kuat sih. Gua masih mikirin hari esok. Jadi bagi teman-teman, penggila pedes ya. Ini kalau gua bisa bilang, harus penggila pedes yang makan ini. Bisa banget cobain warung Uncal ya. Di Jalan Semeru di Bogor. Dia buka dari siang jam 12 sampai malam. Tapi pastikan kalau makin malam itu makin rame. Jadi sampai situ aja video gue kali ini. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan cek Instagram gue, MG Galera, untuk rekomendasi kuliner lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!